PSG akan menjalani pertandingan eksibisi di Arab Saudi melawan Riyad Al Star pekan ini. Lawan PSG, Riyad Al Star merupakan gabungan pemain terbaik dari dua klub asal Riyad, Al Nassr dan Al Hilal. PSG akan menghadapi Riyad Al Star di Stadion King Fahad Internasional pada Jumat 20 Januari 2023. Laga ini ditunggu berpeluang mempertemukan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ronaldo baru saja pindah ke klub Arab Saudi Al Nassr. Selain Ronaldo, pemain timnas Arab Saudi Salem Al-Dawsari juga akan masuk ke dalam line-up Riyad Al Star. Dia merupakan salah satu pemukul gawang Argentina saat Arab Saudi memetik kemenangan dalam laga fase grup final Piala Dunia 2022. Permintaan untuk laga PSG melawan Riyad Al Star sudah menembus 2 juta dalam penjualan tiket online. Sementara lelang tiket untuk VIP Boyan Emergency sudah menembus harga 10 juta rial atau 40,1 miliar. Ronaldo sudah dipastikan akan menjadi kapten tim Riyad Al Star, sedangkan Messi belum bisa dipastikan akan masuk dalam skuad PSG. Laga ini menjadi debut Ronaldo di Arab Saudi sejak bergabung dengan Al Nassr. Dia belum bisa bermain dalam 2 pertandingan karena menjalani sanksi larangan bertanding.